siapkan satu teflon. Nyalakan api. Buncis dan daging cincangnya udah ditumis dan ditiriskan, kita panaskan kembali minyak. Dan menumis semua bahan. Dan masukkan bawang putih, daun. Jika sudah harum, kita masukkan daun salam, lengkuas, dan terasi. Jika semua bahan sudah tercampur rata, kita bisa menambahkan gula merah dan garam sesuai selera atau penyedap rasa. Nah, jika
Kalau sudah seperti ini, tandanya cah buncis sudah siap disajikan.